Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas berjalan kaki menuju State Pavilion yang masih berada di kawasan bandara untuk menandatangani buku tamu kenegaraan Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta Nairobi, Republik Kenya, pada Minggu, 20 Agustus 2023. Dari bandara, Presiden bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Kenya. Setibanya di sana, tampak menyambut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Kanselerai KBRI Nairobi Dani Rahdiansyah. Di Kenya, Presiden Jokowi diagendakan bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Ruto untuk menggelar pertemuan bilateral guna meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua negara. Ini suster sudah 25 tahun. Oke, thank you. Move. Bapak Jokowi sehat-sehat, Bapak. Sehat semuanya, terima kasih. Namanya siapa? Alexander. Ini? Bos, dari kiri, bos. Halaman, bos. Kevin. Jangan lupa subscribe ya!